Nama aku Imran. Macam ni lah hidup aku. Tak ada kerja, tak ada hala tuju, tak ada harta. Aku jadi macam ni sebab salah pilih kawan. Tapi salah aku juga. Aku yang nak cuba menunda macam ni. Suatu hari, benda yang paling bodoh aku pernah buat dalam hidup aku. Dan sampai sekarang aku menyesal dengan tindakan aku itu. Mak! 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 Nak duit, Mak? Mak tak ada duit. Alah, bagi sikit, Mak. Mak mana ada duit lah. Tu jam tu? Ni mana boleh nak ayah arwah ayah bagi? Alah, ayah dah lama tak ada kan? Bagilah jam tu. Janganlah. Mak sayang jam ni. Mak, bagilah! Bilang dirimu ingin nyatakan cinta pada jiwa-jiwa yang rela dia kekasihmu. Kau yang selalu terjaga, yang memberi segala. Allah. Masak ni lah rendang mak. Haa, boleh ke tak? Sekejap ni lah, lama dah tak makan rendang mak. Rindu eh. Sabar. Assalamualaikum, mak. Tu mak kan? Mak lah, macam mak lah. Mak. Ya Allah, mak. 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 Siapa buat mak ni kakak? Siapa buat mak ni? Mak. Mak. Mak dah tak ada kakak. Buatmu anakku tersayang. Dalam hati ibu, tiada langsung perasaan marah dan benci terhadap kamu, wahai anakku. Ibu minta maaf kalau ibu tidak membesarkan kamu dengan baik. Tapi ibu yakin kamu boleh menjadi seorang insan yang berguna. Anakku, ibu ada satu permintaan terakhir buatmu. Tinggalkanlah dunia gelapmu dan mulakanlah hidupmu yang baru. Terima kasih dan selamat tinggal anakku. Ingat, ibu sayang kamu selama-lamanya. Salam sayang, ibumu tercinta. Dek, macam mana apa tu? Tak ada apa. Tak apalah dek, benda dah lepas. Tak apalah dek, semua orang buat salah. Jadikan dia ni sebagai pengajaran adik tu. Baik tak? Tak apa dek, kami pun dah maafkan adik dah. Adik nanti slow-slow berubah je. Akak berdua boleh tolong adik berubah nanti. Terima kasih ya, akak. Sebab selalu
siapa adik ada time bagi susah. Terima kasih. Alamak, bagi je, Mak. Apa?